hati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana teriakanmu? Ha! Mana teriakanmu? Ha! Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Teman-teman yang hebat, hari ini kita mau ada lomba apa? Angkat tangan yang tahu. Apa? Oke. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Semarak Kemerdekaan. Oke. Siapa yang mau ikut lomba angkat tangannya? Bersedia, siap, mulai. Kanan, kiri, kanan, kiri. Bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri, ayo. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke, jatuh, bangun lagi. Kanan, kiri.
Ayo, 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 ayo. Kompak. Satu, dua, tiga. Oke. Sangat seru sekali. Ya. Ya, 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 ya. Gara bantu doa ya, Gara ya. Bantu doa. Masya Allah. Ya, wah ini. Masya Allah. Wah, menang. Oke. Out. Out. Wow, mantap. Corner. Pancasila, satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju, maju, maju. Satu, dua, tiga. Ya, Nasya meluncur seperti meteor yang jatuh ke bumi. Barakallahu fiik. Good job.